Karena itu dalam pengiringan kita kepada Yesus ada, mari Bapak Ibu kita memberi harga. Kalau kita ingat Yesus, dia memberi harga yang lebih dari kita. Passion, his passion, his love, his kindness, his mercy beyond our imagine, Bapak Ibu. Jauh melampaui apa yang kita pikirkan. He can do everything for us. Bahkan soul, blood, nyawanya dia berikan bagi kita. Karena itu perhatikan dalam hidup ini. Siapa yang ada di pikiran kita? Yesus. Siapa yang ada di hati kita? Yesus. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang jadi Raja dalam hidup kita? Siapa yang memerintah dalam hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang jadi Raja? Siapa yang berposisi di hati kita? Siapa yang mengontrol hidup kita? Itu nilai, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada.